Pemirsa apa kabar? Anda kembali menyaksikan siaran Suara Parlemen edisi Rabu 24 Maret 2021 bersama saya Ayu Rahmawati. Dan seperti hari biasanya, hari ini kita akan menyajikan berbagai macam informasi mengenai aktivitas dan juga dinamika dari Parlemen DPR RI. Dan pemirsa, pada Suara Parlemen edisi hari ini kita akan membahas mengenai ini masih isu dari vaksin di mana kita mengetahui bahwa belum ada penurunan signifikan dari angka penularan COVID-19 di Indonesia yang sudah berlangsung ini lebih dari satu tahun dan kalau misalkan kemarin juga ini sempat ada vaksin Nusantara yang diusung oleh mantan Menteri Kesehatan Bapak Terawan ini uh, yang telah dihentikan. Tapi DPR kembali mencoba untuk mendorong uji klinis dari vaksin Nusantara. Sementara kita uh, ketahui sekarang vaksin sudah ada dari Sinovac yang telah didistribusikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan juga telah datang juga nih dari AstraZeneca. Kita akan bahas isu ini di akhir segmen pemirsa, tetapi sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu headline media online yang terbit pada hari ini. Pemirsa berita yang pertama datang dari laman kumparan daftar terbaru penderita komorbid yang tidak boleh divaksin Sinovac. Perhimpunan Himpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI mengeluarkan rekomendasi terbaru terkait dengan kriteria pasien komorbid yang tidak layak untuk menerima vaksin Sinovac buatan dari dari Cina ini dan ada sejumlah perubahan dari kriteria sebelumnya yaitu seperti pasien autoimun kini telah bisa menerima vaksin dalam surat rekomendasi tertanggal 18 Maret 2021 PAPDI memberikan pasien komorbid dan juga ini telah um, membeberkan apa saja dan mana saja yang tidak layak oh. untuk mendapatkan vaksin corona bagi individu usia 18 hingga 59 tahun yang tak layak menerima vaksin apabila ia memiliki riwayat alergi infeksi akut dan juga imun defisiensi primer, ya ini perlu dicermati lagi apa saja bagian-bagian atau apa saja penyakit takut, bawaan atau comorbid yang dimiliki oleh pasien jangan sampai justru ini nanti ada ketidakcocokan dan memiliki efek yang lebih lanjut yang pasti tidak diinginkan oleh pasien dan pemirsa kita beralih kepada berita dari CNBC Indonesia harga komoditas kompak bertumbangan apakah pemicunya Pergerakan dari sebagian besar komoditas pada perdagangan ini kemarin hingga pagi ini kompak mengalami pelemahan. Reli selama harga beberapa pekan di beberapa komoditas membuat investor komoditas merealisasikan keuntungannya pada pagi ini dan membuat harga-harga komoditas utama melemah secara bersamaan. Untuk komoditas emas pada pagi hari ini harganya melemah ke 0,67 persen pada level 1.727,32 US dollar per troy ounce pada pukul 8:29 waktu Indonesia Bagian Barat. Melansir data dari Refinitiv, posisi tersebut masih belum jauh dari dari level terendah uh, 9 pada bulan yang ke 9 lalu, yaitu seharga 1.713,91 US dollar per troy ounce yang akan dicapai pada 8 Maret lalu. Dan pemirsa kita beralih kepada berita selanjutnya datang dari dpr.go.id ini pernyataan datang dari Sihar Sitorus OECD berikan perspektif internasional menuju pemulihan resesi pada tahun 2020 terjadi secara luas mengakibatkan banyaknya sektor yang terkena dampaknya. Ketidakpastian terkait perkembangan pandemi serta tertekannya tingkat keyakinan membuat investasi dan konsumsi tertahan terkecuali untuk beberapa sektor seperti sektor teknologi informasi dan komunikasi dan layanan kesehatan. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI melakukan pertemuan secara virtual dengan OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development untuk menerima laporan hasil survei terkait kondisi ekonomi di Indonesia, khususnya pada masa pandemi COVID-19. Pertemuan yang dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Sihar Sitorus, ini dilaksanakan di Tangerang, Banten pada selasa lalu. Sihar mengatakan OECD memberikan rekomendasi yang menarik untuk legislasi dan eksekutif ke depannya dalam pemulihan ekonomi. Ya ini kalau kita lihat memang dampak dari pandemi yang paling besar salah satunya adalah uh, ekonomi. Dimana kita juga mengetahui bahwa di Indonesia ketika pandemi awal melanda itu banyak sekali orang-orang yang terkena PHK dan juga layoff dari perusahaan-perusahaan. Dan sekarang kita dalam rangka mengusung pemulihan ekonomi nasional kita berharap semoga nantinya ada kerjasama-kerjasama antar parlemen yang bisa difungsikan secara efektif dan juga efisien. Pemirsa, kita beralih kepada berita keempat datang dari CNN Indonesia. Perdana penerapan atli di Jateng 3.200 pelanggar terekam. Selama tiga, maksud kami sebanyak 3.200 pelanggar lalu lintas terekam kamera di hari pertama penelap, penerapan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ITLI di Jawa Tengah Selasa kemarin. Diketahui Polda Jawa Tengah telah memasang 27 kamera itli yang tersebar di 11 kabupaten dan kota. Selain itu juga terdapat speed cam yang dipasang di tiga kabupaten dan kota. Para pelanggar yang terekam kamera tersebut nantinya akan diberikan surat tilang yang dikirimkan ke alamat sesuai dengan identitas pada kendaraan. Selain kamera itli pemantauan pelanggaran lalu lintas di wilayah Jawa Tengah juga dilakukan lewat kamera tersebut terkait penerapan itli ini, Lutfi berharap kepada semua pihak untuk tu turut serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Ya, jadi ini bagaimanapun juga tidak ada lagi kita mengandalkan kalau misalkan kemarin konvensional mengandalkan polisi-polisi yang ada di pinggir jalan untuk menilang. Sekarang sudah tidak ada, ini semua terekam secara elektronik dan juga pastinya otomatis sehingga harus tetap mematuhi peraturan kapanpun dan dimanapun. Mirsa beralih kepada berita yang kelima datang dari republika.co.id. Setiap rupiah uang negara meski, mesti dipertanggungjawabkan. Kementerian Badan Usaha milik negara atau BUMN menerbitkan peraturan menteri atau permen yang mendorong transparansi pengusulan dan penggunaan modal dana negara pada perusahaan BUMN. Peraturan itu tertuang dalam peraturan menteri BUMN nomor persatu garis miring MBU garis miring 03 garis miring 2021 tentang pedoman pengusulan, pelaporan, pemantauan, dan perubahan Penanggulangan maksud kami penggunaan tambahan penyertaan modal negara kepada BUMN dan perseroan terbatas Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan aturan itu untuk menjamin penanaman modal negara atau PMN yang transparan dan akuntabel. Menurut Erick, setiap rupiah modal negara untuk BUMN mesti bisa dipertanggungjawabkan dengan transparansi maka pemerintah optimis penanggung peng, maksudnya penggunaan PMN bisa efektif, tepat guna dan juga produktif. Ya pemirsa demikianlah tadi telah kami berikan kepada anda lima berita utama dari headline media online yang terbit pada hari ini. Setelah ini kita akan jeda sejenak dan nanti kita akan kembali lagi untuk membahas tajuk hari ini mengenai DPR RI yang dorong uji klinis vaksin Nusantara. Setelah jeda berikut. Anggota Komisi 1 DPR RI mendorong Kementerian Kominfo meninjau atau mengkaji ulang rencana program kerja di tahun 2021 karena ada beberapa isu yang masih perlu diperdalam seperti konektivitas internet 4G dan perlindungan data pribadi. Di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta, Imron Amin menilai program konektivitas internet 4G harus memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Mengingat di masa pandemi COVID-19 ini, banyak kegiatan masyarakat termasuk kegiatan belajar-mengajar sangat bergantung pada penggunaan internet. Di sisi lain, banyak masyarakat yang masih mengalami dampak pandemi COVID-19 dari sisi perekonomian. Dan sekarang ada program 4G, gimana kalau dia handphonenya yang nggak ngikuti sinyal 4G-nya? Karena ada handphone kemarin beberapa bulan yang lalu saya tanyakan pada Pak Menteri, tergantung handphonenya. Kan gitu. Dia bisa mengakses 4G atau nggak? ekonominya kurang bagus. Dia bagaimana cara e, membantu anaknya untuk sekolah? Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI Dev Akbar Syah mengatakan, Kementerian Kominfo harus memperhatikan perlindungan data pribadi masyarakat karena keamanan data pribadi masyarakat belum terjamin dan banyak data yang tersimpan di luar Indonesia. Penyimpanan data pribadi itu bagaimana? Apakah itu kita bisa membangun data center sehingga uh, semua media sosial ataupun platform-platform lainnya itu ya yang dimana menggunakan data pribadi diwajibkan menyimpan data tersebut di Indonesia. Gitu, karena kan sekarang ini masih banyak disimpan di luar. Sepanjang tahun 2021, Kementerian Kominfo merencanakan membangun 4.200 BTS 4G untuk melayani 4.200 desa dan kelurahan yang belum tersedia coverage internet 4G. Selain itu, penyediaan akses internet yang dilakukan di 7.904 desa dan kelurahan. Vinita dan Bani, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa proses penelitian vaksin Nusantara gagasan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bersama dengan RSUP Karya di Semarang dan Universitas Diponegoro dihentikan sementara. Juru bicara vaksinasi dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan tim peneliti sudah bersurat ke Kemenkes terkait dengan penghentian sementara pengembangan vaksin Nusantara dalam surat yang beredar penghentian vaksin sementara vaksin Nusantara sementara ini diminta oleh tim peneliti untuk melengkapi dokumen cara pembuatan obat yang baik agar badan pengawas obat dan makanan mengizinkan uji klinis tahap kedua. Surat itu diteken oleh PLT Direktur Utama RSUP Dr. Karyadi Semarang Dodik Tugas Woropram Pramukarso usai rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI yang dihadiri pula oleh Menteri Kesehatan dan juga dihadiri oleh Dantek Saksno Har Harbuwono, Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brojonegoro, Kepala BPOM Penny Kalukito dan LBM Eikman pada 10 Maret lalu. Ya ini rapatnya juga sempat dibahas beberapa waktu lalu di Komisi 9 DPR RI mengundang juga beberapa dokter dan juga Bapak Terawan itu sendiri dan membahas tentang vaksin Nusantara yang digagas oleh Bapak terawan dan kita berharap semoga nantinya kalau misalkan ini memang harus dilanjutkan ini harus melewati tahap uji klinis yang benar-benar valid sehingga dapat menjadi salah satu solusi bagi uh, pemecahan masalah-masalah pandemi yang ada di Indonesia. Selain ini kita akan jeda sinak lebih dahulu pemirsa dan nanti kita akan masih membahas tajuk hari ini mengenai DPR RI yang mendorong uh, pemberlakuan atau juga pengolahan penelitian dari vaksin Nusantara. Tetap bersama kami. Anggota Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah merangkul para petani tembakau seiring naiknya cukai rokok sehingga tidak merugikan petani tembakau. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Andre Rosiade mengatakan, kenaikan tarif cukai rokok berdampak pada anjloknya harga tembakau yang membuat kondisi petani tembakau semakin terpuruk, apalagi banyak industri rokok yang tutup akibat pandemi Covid-19 kenaikan cukai rokok yang dimaksudkan untuk menggenjot pendapatan negara justru membuat penurunan konsumen rokok. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kita perlu melihat uh, secara bersama-sama. Mungkin uh, saran saya pemerintah kembali berdiskusi kepada para petani tembakau, apa solusinya? Apakah uh, bisa saja kenaikan cukai rokok ini ditunda setahun? Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Hilmi meminta pemerintah membuat kebijakan agar petani-petani makro tidak mati dan pabrik-pabrik rokok tidak mendatangkan tembakau dari luar negeri. Selain itu perlunya meningkatkan perlindungan bagi para petani tembakau agar tidak berhenti menanam. Kalau nanti cukai ini naik terus juga orang harga tembakau akan tetap murah tapi harga rokok tinggi jadi nanti kan minatnya petani untuk bertanam kan berkurang. Per 1 Februari 2021, pemerintah menaikkan harga cukai rokok 12,5 persen untuk jenis sigaret kretek mesin dan sigaret putih tangan. Pemerintah menargetkan penerimaan dari cukai rokok tahun ini sebesar 173,78 triliun rupiah. Fitian dan Julian, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendesak pengembangan vaksin Nusantara yang saat ini dihentikan sementara untuk tetap dilanjutkan. Vaksin Nusantara dihentikan sementara oleh tim peneliti dengan mengajukan surat permohonan kepada Kementerian Kesehatan. Alasannya untuk melengkapi dokumen persyaratan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan agar bisa melanjutkan proses uji klinis fase kedua sebelumnya, Kepala BPOM, Penny Lukito membeberkan beberapa hal terkait penelitian vaksin tersebut yang dinilai tidak sesuai dengan kaedah medis. Salah satunya terdapat perbedaan lokasi penelitian dengan pihak sebelumnya yang mengajukan diri sebagai komite etik. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Ansori Siregar, mendesak BPOM mengeluarkan izin persetujuan pelaksanaan uji klinis tahap yang kedua atau PPUK bagi vaksin Nusantara. Sebab menurut ia, hal tersebut tertuang dalam kesimpulan rapat kerjasama antar Komisi 9 dan Kementerian Kesehatan, BPOM, dan Kemenristek pada 10 Maret 2021 lalu. Senada dengan Ansori, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan, Pandemi COVID-19 adalah ujian bagi Indonesia agar memiliki kedaulatan dan kemandirian di sektor kesehatan. Ia mengatakan, saat proses pengembangan vaksin Nusantara dan vaksin buatan Indonesia lainnya mengalami hambatan, maka hal tersebut sangat memprihatinkan, sehingga harus didukung oleh pemerintah dan juga DPR. Sedangkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad selaku pimpinan rapat mengatakan pihaknya menyayangkan sikap BPOM yang menafikan hasil rapat kerja dengan Komisi 9 yang bersifat mengikat. Dasko meminta Komisi 9 berkonsultasi dengan pimpinan DPR untuk mengambil langkah-langkah agar pengembangan vaksin Nusantara dapat dilanjutkan. Tak hanya itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini meminta komisi yang membidangi kesehatan dan ketenaga kerjaan ini mempelajari terkait keharusan BPOM dan mengeluarkan izin PPUK fase 2 bagi vaksin Nusantara Ya ini kalau kita lihat memang ada beberapa hambatan dari juga pelaksanaan teknisnya ya, tidak sesuai dengan kaedah-kaedah yang seharusnya dan kalau misalkan memang dilanjutkan kita berharap semoga ini apa saja persyaratan yang harus dipenuhi memang sudah benar-benar terlaksana dan pastinya ini aman untuk disebarluaskan karena pastinya nanti akan didistribusikan secara massa dan akan diberikan ke seluruh masyarakat pastinya. Dan pemirsa berita tersebut sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita pada suara parlemen edisi hari ini dan tidak Bosan-bosannya, kami mengingatkan kepada Anda untuk tetap menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan. Pastikan Anda tetap mematuhi protokol kesehatan, dan kita akan bertemu lagi pada suara parlemen esok. Sampai jumpa!